Mas. Arin, hey. Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Mas. Benar kamu enggak apa-apa, Rin? Benar enggak apa-apa. Mas, kok kamu bisa tahu aku ada di sini, Mas? Kamu chat aku barusan. Enggak, aku enggak chat kamu. Apa jangan-jangan ini jebakan ya? Coki! Sil? Lagi-lagi lo bohongin gue ya, Cok? Sil, Dara. Apa? Dara, lu penjelas. Lo masih berhubungan kan sama Dita sama Dion? Ngaku lo sekarang. Sil, aku bisa jelasin semua. Jelasin apa lagi? Apa lagi yang mau dijelasin? Sil, aku berani sumpah aku. Gue udah gak mau lagi ya percaya sama lo. Please, Dara. Dan gue anggap lo berkelompok sama mereka. Please, kamu dengerin aku dulu, Sil. Apa? Gue harus dengerin lo apa lagi, ha? Lo mau bohong apa lagi? Gak usah pegang-pegang gue! Aku berani sumpah, aku juga gak tahu kenapa mereka bisa ada di sini, Sil. Lo pikir gue bakal Sil, percaya? Gak usah pegang-pegang gue! Kamu dengerin aku dulu. Gak usah pegang-pegang gue. Diam. Bun! Kenapa, Sil? Gue lagi nyari Dita sama Dion nih. Ih, orangnya yang tahu Dita sama Dion di mana? Gue Arin di mana? Coki. Lo bilang sama gue di mana Dita sama Dion bawa Arin? Hah? Vin, gue nggak tahu, Vin. Jangan bohong lo. Vin. Gue berani sumpah, gue gak bohong, gue gak tahu kenapa Dita dan Junya ada di sini. Please, kalian harus percaya sama gue. Mas, bisa tolong lepasin dulu gak sih? Woi, Saka! Sayang. Kau bawa pergi Ariana. Biar aku yang ngurus Kakak. Arin! Cepetin! Cepetan! Ayo bantu cepetan! Kalian pikir kalian bisa lolos gitu aja? Ternyata bukan cuma lo doang yang bodoh, Rin. Tapi Saka juga bodoh. Tungguin aja deh. Sebentar lagi juga kalian bakal ketangkep kok. Liatin aja. Kita lihat aja nanti. Cepetan, bawa dia ke pulau lain. Sampai lolos. Diam! Ayo. Ayo dong, diri dong lo. Jadi semua ini karena lo. Maju lo. Cuma segitu doang lo, ha? Ayo kejar gua kalau lo bisa. Oh, mau. Diam. Vin, lo gak apa-apa? Nah, gua gak apa-apa. Lo gak apa-apa? Enggak, gue gak apa-apa. Tom, gue mau kejar Dion. Lo tolong bantuin gue ya. Iya, Sak. Kita mencar ya. Hati-hati, Sak. Hati-hati. Thank you.
mana Ariana? Mana Ariana? Bacot. Bacot pusaka. Cuma segitu doang perlawanan lo? Maju lo. Kasih tahu gua di mana? Kemana Aryan? Dah, ayo cepat. Diam. Percuma lu teriak di sini, enggak akan ada yang dengar. Cepat. Ayo berang. Ah udah ayo cepet-cepet, keburu ada yang ngejar kita. Gimana? Apa sudah ada kabar tentang Ariana? Apa Ariana sudah ditemukan? Peduli Anda dengan Ariana? Memang mantan menantu Anda itu agak ajaib. Sukanya bikin keributan. Cuma ya siapa lagi biang keroknya kalau bukan anak kandung Anda, Saka. Halo. Sepertinya aku nggak pulang dulu sampai Ariana udah benar-benar ditemukan. Hey, berhenti! Vin, udah Vin. Kamu kemana sih? Gue mau nolong Arin. Enggak, udah kamu di sini aja. Tangan kamu masih cedera, kamu nggak bakal bisa naik jet ski, Vin. Udah mendingan kamu di sini. Kamu percaya sama aku, Vin. Aku bakal nyelamatin Ariana. Kamu stay di sini. Kenapa di saat seperti ini gue gak bisa nolong Arin? Ini cowok-cowok pada kemana sih? Pada ngilang gini ya? Iya, gimana dong kita ya? Gue tuh takut Bu Arin tuh sampai kenapa-napa. Gue gak bisa ngebayangin tau gak sih? Enggak, udah tenang dulu. Kita cari pelan-pelan aja ya. Yaudah kita cari aja yuk mereka. Mau cari kemana? Mau kita muter ini pulau? Ya udah, nggak apa-apa, boleh juga. Daripada kita nggak ngapa-ngapain juga di sini. Ya benar sih, daripada kita khawatir doang, mendingan kita cari aja, ya. Sekalian tuh, kalau kita ketemu Dita, kita keroyok dia. Ya udah deh, kita cari sebelah sana aja yuk. Ternyata Dita sama Dion emang benar-benar penjahat yang berbahaya. Mereka berdua memang berbahaya, sayang. Tapi aku senang sih, sayang. Aku gak perlu melakukan apapun, Ariana akan jatuh. Kalau dia mau ngejatuhin Ariana, tandanya Ariana Glue juga akan jatuh. Dan itu adalah hari kemenangan untuk Sam dan Dion. Iya, kamu benar. Kita jadi balik sore ini. Kalau kita undur dulu nggak apa-apa ya, sayang. Aku masih pengen tahu ceritanya di sini kayak gimana. Aku masih ingin tahu endingnya seperti apa. Ya semoga aja sad ending. Tapi kamu udah dapat kabar dari Dirjen Haki? Soal itu nanti biar aku urus pas di Jakarta aja. Oke. Let's go. Yuk. Kasih tahu gue juga. Bang. Udah. Kalau dia mati, kita berurusan sama polisi. Lu lihat, Yon. Lu akan membusuk di penjara. Sak. Orang kayak gini bagusnya enggak usah dikasih ampun, Sak.
Pikir mati lo. Repot aja. Suhu, Narin dibawa orang pakai pucu. Tolongin, Suhu. Oke, Ben. Suhu. Ini sepatu saya. Iya, Suhu. Iya. Tolong, Mas. Tolong. Iya. Jangan-jangan. Bahaya kalau kita mencar. Takutnya kalau kita sendiri-sendiri nanti penjahat lebih gampang nangkep kita. Iya benar, Sil. Mending kita bareng aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita ketemu sama penculiknya, kita bisa langsung nyerang mereka. Yaudah deh, kita cari sebelah sana aja yuk. Yaudah yuk. Rin! Bu! Arin! Bu! Mudah-mudahan Mas, soalnya ayo tanggung jawab sama Serkus ini ngejagain Non Arin. Lu bilang sama Saka, gua bukan orang yang gampang dikalahkan seperti ini, tau gak lu? Hah? Gua datang ke sini untuk mengacaukan hidup kalian semua.
Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Tom! Tom, lo urus nih, Tom! Justin, kamu urus mereka. Aku selamatin Ariana. Airin. Vin. Seharusnya aku yang ada di sana. Justin, yang satu lagi kabur. Udah, Tom, gak apa-apa, Tom. Pasti ketahuan kok pelakunya siapa. Udah, tahan dia ya. Yeah. Tahan ya, tahan. Bentar ya. Dinda, ini kenapa sih? Udah, ntar aja. Gimana kalian nemuin Ariana nggak? Su, sama Mas Tommy lagi ngejar bot yang nyulik Non Arin. Semoga bisa ketangkap ya, Non. Yaudah nih, bantu. Bapak, Bon. Yuk. Sil. Ri. Kamu serius mau cerai sama Galvin? Riri nggak tahu, Ma. Mama kan tahu sesayang apa Riri sama Mas Galvin. Ya sebenarnya Riri tuh nggak rela kalau harus berpisah sama Mas Galvin. Cuma Riri nggak terima, Riri nggak kuat kalau Mas Galvin itu nggak ngehargain Riri sebagai istrinya. Malah sekarang milih khawatirin perempuan lain daripada Riri. Ya udah, kamu pikir-pikir dulu aja. Jangan terburu-buru. Nggak bisa, Ma, nggak bisa. Riri kan udah tanda tangan surat gugatan cerai dari Mas Galvin. Dan gak mungkin Riri tuh rujuk sama Mas Galvin. Ya ampun, Riri, itu kan cuma surat. Dan Galvin juga belum ngurusnya kok. Udah deh, kamu pikirkan lagi deh, ya. Yaudah, biar gue aja yang jagain dokter Dinda di sini. Iya, Sil. Ini yang lain pada kemana ya? Kok nggak balik-balik juga sih? Apa mereka kenapa-napa ya? Sayang. Sayang? Kamu nggak apa-apa? Nggak, aku nggak apa-apa kok. Tadi kata Pedro, kalian berantem sama Dita ya? Tapi aku gak apa-apa. Ini malah Dinda yang luka. Gimana Ariana? Kamu udah nemuin Ariana? Udah. Sekarang dia lagi sama Saka, sayang. Kayaknya dia masih shock banget sekarang. Dan untungnya Justin udah beresin semua orang-orang suruhan Dita untuk ditindaklanjutin, sayang. Jadi kita udah aman sekarang ya. Syukurlah. Tom. Itu muka kamu kenapa ya? Enggak, ini cuma dikit doang, enggak apa-apa, sayang. Aku obatin ya. Guys, gue izin ke kamar dulu ya, gue mau ngobatin Tommy, oke? Aku tinggal enggak apa-apa ya? Aku, iya, enggak apa-apa kok. Istirahat ya, Din ya. Ya, aku istirahat dulu aja di sini. Gue tinggal bentar ya. Ah, sayang. Ya. Sil, kamu kalau mau pergi dulu juga enggak apa-apa kok. Kamu kan belum makan tadi. Beneran enggak apa-apa. Ya udah, berarti kita pergi dulu ya. Kamu istirahat di sini. Yuban? Ya udah, aku temenin sih. Makasih ya. Saka sama Ariana. Kamu gak apa-apa? Tangan kamu dingin banget, kan? Gak apa-apa.
bisa sendiri. Aku gak nyangka sih, Dita bisa segininya sama kamu. Aku masih belum kepikiran gimana caranya supaya bikin kamu aman gitu dari Dita. Apa aku harus jauhin kamu gitu? Supaya Dita gak gangguin kamu lagi, supaya Dita gak berulah lagi sama kamu. Aku rela, Rin. Aku rela ngelakuin apa aja. Setelah kamu aman. Meskipun kalau aku harus jauhin kamu. Meskipun aku akan mati pelan-pelan kalau aku jauhin kamu, Rin. Aku rela.